Uji penulisan makalah satu hari ini. Terus yang keduanya presentasi makalah. Setelah mereka nih menulis, mereka besok mempresentasikan makalah mereka itu masing-masing selama 2 hari. Dengan jadwal sudah ditentukan, jam-jamnya ini sudah dipanggil. Nah, setelah selesai proses di kabupaten, pengumuman tanggal jadwal lawan, ya ini pengumuman hasil uji makalah ini tanggal 5 Juni nanti.